لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عدوان سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يليمكن من الله سبحانه وتعالى الحمد لله dengan izin Allah kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini, di majelis yang di dalamnya dibacakan dan suci Al-Quran Al-Karim, majelis yang di dalamnya dibacakan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan majelis yang di dalamnya diadakan dakwah mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Itulah sebaik-baik majelis yang ada di muka bumi ini. Salawat beriring salam semoga tercurah selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kepada kaum muslimin yang istiqomah hingga akhir zaman nanti. Jemaah yang berbahagia, Masjid Al-Aqsa hingga saat ini masih dikuasai oleh Zionis Yahudi. Dan kaum muslimin yang mengikuti jejak langkah perjuangan Rasulullah SAW, yang mengikuti jejak langkah perjuangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang mengikuti jejak langkah perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi, seharusnya memiliki fokus yang jelas untuk pembebasan Masjid Al-Aqsa dari tangan kotor Zionis Yahudi. Walaupun kita sering mendengarkan informasi-informasi tudingan-tuduhan yang diarahkan kepada kaum muslimin dengan berbagai macam kasus yang terjadi di permukaan dunia ini, seharusnya fokus kita tetap bagaimana mengembalikan Masjid Al-Aqsa, kiblat umat Islam yang pertama, ke tangan kaum muslimin. Kita boleh saja mendengar kasus yang terjadi di Perancis, kita boleh saja mendengar kasus yang terjadi di belahan bumi yang lainnya, tapi sekali lagi kita tidak boleh melupakan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, tanggung jawab kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Kewajiban membebaskan Masjid Al-Aqsa bukan hanya kewajiban dari rakyat Palestina, khususnya kaum muslimin yang berdomisili di kota Al-Quds, tapi umat Islam yang jumlahnya 1,3 miliar seharusnya memiliki pemahaman, memiliki kepedulian untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa yang hingga detik ini masih dikuasai oleh Zionis Yahudi. Dan mereka berupaya dengan tipu daya yang mereka kembangkan, tipu daya yang mereka munculkan, agar nantinya Masjidil Aqsa itu mereka hancurkan, kemudian mereka ganti dengan sinagog Yahudi. Di antara tipu daya yang mereka gulirkan adalah mereka hendak membagi Masjidil Aqsa menjadi satu bagian untuk kaum muslimin dan satu bagian untuk orang-orang Yahudi. Kaum muslimin silakan bagi
beribadah dalam sebagian tersebut. Dan orang-orang Yahudi jangan dilarang untuk beribadah menurut keyakinannya di bagian Masjidil Aqsa yang lain. Inilah yang sedang mereka gulirkan. Anda lihat bagaimana karikatur yang dibuat oleh rakyat Palestina yang sangat kreatif. Bagaimana kita mendapatkan gambaran Zionis Yahudi ingin membelah, membagi Masjidil Aqsa menjadi dua. Bukan saja Masjidil Aqsa-nya yang dibagi, tapi juga waktu berkunjung ke Masjidil Aqsa juga dibagi. Orang-orang Yahudi menggulirkan tipu daya sehingga realisasinya dapat terlaksana, keinginannya dapat terlaksana, yaitu mereka dapat berkunjung mulai di pagi hari sekitar jam 7 sampai sekitar jam 12. Dan pada waktu tersebut umat Islam tidak boleh mengganggu kehadiran mereka di wilayah komplek Masjidil Aqsa. Padahal itu masjid milik kaum muslimin, milik orang yang beriman, milik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena mereka yang menguasai, mereka buat aturan menurut kehendak mereka. Kemudian umat Islam kalaupun ingin berkunjung ke Masjidil Aqsa silakan. Ingin melakukan sholat silakan. Zuhurnya, asarnya, dan waktunya juga sangat terbatas. Dan orangnya juga sangat terbatas. Karena mereka buat perundang-undangan, mereka kaum muslimin yang berjenis kelamin laki-laki, yang berusia di bawah 40 tahun, tidak diperkenankan masuk ke Masjidil Aqsa. Apakah kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW redha dengan aturan semacam itu di Al-Quds? Jawabannya tidak. Pada pertemuan kali ini kita akan melihat bagaimana gigihnya rakyat Palestina, saudara-saudara kita yang berada di front terdepan menjaga kemuliaan Masjidil Aqsa, bukan saja dengan cucuran keringat, tapi juga cucuran darah, dan mereka juga sudah mengorbankan nyawanya. Sampai saat ini setelah meletus Intifadah Al-Quds yang ketiga, lebih kurang 1000 orang luka-luka dan puluhan orang sudah meninggal dunia. Di antaranya ditembak, kemudian ditangkap, kemudian diperlakukan secara zalim oleh Zionis Yahudi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat bagaimana perjuangan saudara-saudara kita di sana. Yang pertama adalah kita akan melihat rakyat Palestina membela Al-Aqsa. Dari mulai anak-anak, mereka sudah terlibat dalam upaya menjaga kemuliaan Masjidil Aqsa. Walaupun kepalanya harus bocor, walaupun darah harus keluar dan membasahi tubuhnya, tapi itulah pengorbanan mereka. Ini anak-anak yang kalau kita lihat dari wajahnya, dari tekstur tubuhnya, ini anak belum akil balig, tapi mereka sudah berkorban sedemikian rupa. Kenapa? Mungkin orang tuanya sudah ditangkap oleh Zionis Yahudi, dan mereka tidak bisa membiarkan kezaliman demi kezaliman terhadap Masjidil Aqsa. Maka mau tidak mau, mereka pun juga harus turun ke gelanggang. Kita melihat bagaimana seorang kakek-kakek yang bajunya berlumuran darah, kemudian pelipisnya luka. Mereka berada di Al-Quds, mewakili 1,3 miliar kaum muslimin di penjuru dunia. Kemudian kita lihat seorang pemuda, ya, dengan hidung yang berdarah, dia tertelentang, ya, dia tergeletak karena mempertahankan Masjidil Aqsa. Kemudian kita lihat juga ada mereka yang sampai ditandu sedemikian rupa. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang menarik. Apa yang kita pahami dari gambar ini? Banyak pelajaran dapat kita ambil dari gambar ini. Yang pertama dari segi jurnalistik dan dari segi pendokumentasian suatu episode perjuangan, rakyat Palestina sangat tekun dan sangat perhatian terhadap peristiwa suatu sejarah. Ini tiga orang yang luka-luka ini orangnya sama, tapi tahunnya berbeda. Ini tahun 88, ini tahun 96, ini tahun 2015.
tersebut, bagaimana keistiqomahan orang tersebut membela kemuliaan Masjidil Aqsa. Dia tidak mundur, dia tidak futur, dia tidak mundur ke belakang untuk membela kemuliaan Masjidil Aqsa. Dari tahun 88 kita melihat darah pun juga bercucuran di kepalanya. Tahun 96 darah pun juga bercucuran membasahi kepalanya. Tahun 2015 sampai matanya pun juga mengalami cedera. Inilah konsistensi mereka dalam berjuang. Kalau mereka sudah berjuang semacam itu, lantas bagaimana dengan kaum muslimin di belahan dunia lainnya termasuk Indonesia? Apakah kita hanya menjadi penonton? Apakah kita hanya berpaku tangan? Apakah kita hanya berpeluk dengkul membiarkan mereka berjuang sendirian? Perhatikanlah suatu riwayat yang mengatakan, "Matamnya kama bi amil muslimin fa laysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan kaum muslimin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ibu-ibu pun juga turun ke gelanggang membela kemuliaan Masjidil Aqsa. Ini dalam gambar yang lain, lihat bagaimana mereka mendokumentasikan suatu peristiwa. Kalau kita mungkin dokumentasi itu diabaikan. Kita punya alat teknologi terkadang tidak kita gunakan dalam perjuangan. Kita punya alat teknologi, taruhlah misalkan handphone. Kita hanya sebatas baru penggunaan terhadap apa? Hiburan atau permainan. Begitu sibuknya kita menggerakkan jempol-jempol kita hanya untuk satu di antara dua. Kalau tidak hiburan dalam handphone tersebut atau permainan game, jangan di antara kita yang pada peringkat yang berikutnya, yaitu memanfaatkan handphone dalam perjuangan. Tapi rakyat Palestina, dia sudah memanfaatkan handphone, IT, sosial media untuk perjuangan menginformasikan kepada masyarakat dunia. Dan nanti dia akan bisa melihat bagaimana satu rekaman dengan menggunakan handphone, kezaliman yang dilakukan oleh Zionis Yahudi terhadap seorang wanita Palestina. Mereka dikepung oleh 7 sampai 8 aparat, kemudian menembak sedemikian rupa. Itu terjadi di terminal. Insya Allah nanti saya akan lihatkan gambarnya supaya lebih jelas bahwa seharusnya kita memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan. Salah satunya adalah nikmat kita mampu berinteraksi dengan IT dan memanfaatkan untuk perjuangan. Jemaah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau yang kepalanya bocor, bercucuran darah, dia bertemu dengan Syekh Ahmad Yasin. Dia bertemu dengan Syekh Ahmad Yasin dan dia mengambil pelajaran dari keistiqomahan Syekh Ahmad Yasin, dari kesabaran Syekh Ahmad Yasin, seorang pemimpin yang lumpuh dari leher sampai ujung kaki dan duduk di kursi roda, tapi keistiqomahan beliau tetap melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Bahkan pada hari Senin, ketika dia selesai melakukan sholat subuh berjamaah di masjid, baru sekitar 100 langkah dari masjid tersebut dihantam oleh rudal Zionis Israel. Alhamdulillah saya pernah berkunjung ke masjidnya, dan saya pernah berkunjung ke rumah Syekh Ahmad Yasin, dan saya coba hitung dari masjid ke tempat rudal Israel yang dijatuhkan untuk membunuh Syekh Ahmad Yasin sekitar 100 langkah. Begitu takutnya Zionis Israel dengan seorang laki-laki yang lumpuh. Kenapa sampai takut sedemikian rupa? Karena Syekh Ahmad Yasin memiliki keimanan yang kuat, keistiqomahan yang tegar. Kemudian tahun 88, ini gambarnya. Ini tahun 96, kemudian ini tahun 2015, sampai luka matanya, dia tetap istiqomah membela kemuliaan Masjidil Aqsa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara gambar-gambar yang dapat kita lihat. Kemudian saya ingin juga menyampaikan kepada jamaah bagaimana rakyat Palestina menjaga kemuliaan Masjidil Aqsa. Tes. Ini di lorong-lorong pintu masuk ke Masjidil Aqsa. Ini rahib Yahudi.
Kalau orang-orang Yahudi, rakyat Yahudi masuk ke pelataran Masjid Al-Aqsa, itu tidak dipersulit bahkan tidak dilarang sama sekali oleh Zionis Israel. Saya akan sampaikan gambar yang lebih bagus lagi. Ini gas air mata. Ini orang yang dilindungi.
nanti kalau ditanyakan Allah di akhirat kelak. Sampai diingatkan kaum muslimin di seluruh dunia, termasuk kita yang hadir pada saat ini. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini seorang ibu yang seharusnya dia berada di rumah mengurus keluarganya, tapi dia tidak redha ketika Masjid Al-Aqsa dicemari, dinodai oleh Zionis Yahudi. Makanya dia maju ke depan untuk membela kemuliaan Masjid Al-Aqsa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana rakyat Palestina melakukan riba. Saya mendapatkan informasi dari orang Palestina ketika dia bersilaturahim dengan saya, dia sampaikan mereka yang melakukan riba, kalau sudah masuk ke Masjid Al-Aqsa mereka tidak keluar kecuali satu di antara dua. Kalau dia tidak syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kemenangan. Karena kalau mereka tidak melakukan riba, tidak melakukan penjagaan di Masjid Al-Aqsa, maka tentara Yahudi dia akan masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Dan itu bisa terjadi. Bagaimana mereka membakar Masjid Al-Aqsa pada tanggal 29 Agustus tahun 69. Mereka bakar Masjid Al-Aqsa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mimbar Salahuddin Al-Ayyubi harus terbakar. Kemudian kita lihat lagi, wanita-wanita Palestina juga melakukan penjagaan. Dia duduk-duduk di lorong masjid, di jalan menuju Masjid Al-Aqsa. Jadi saya luruskan lagi, tanggal 21 Agustus tahun 69 mereka melakukan pembakaran terhadap Masjid Al-Aqsa. Ini mereka siapkan batu, karena persenjataan mereka tidak ada kecuali sangat terbatas sekali. Ini mereka melakukan riba, mereka berada di pintu Masjid Al-Aqsa. Ini di malam hari. Ini pemuda-pemuda Palestina. Sampai seorang kakek pun juga dia istirahat di depan pintu Masjid Al-Aqsa. Mereka yang tidak bisa sholat di Masjid Al-Aqsa, mereka sholat di luar. Begitulah keinginan mereka, semangat mereka untuk mendapatkan fadilah utama sholat di Masjid Al-Aqsa. Karena Rasulullah SAW pernah menjelaskan, siapa yang sholat di Masjid Al-Aqsa nilainya 500 kali dibandingkan masjid yang lain. Kemudian saya sampaikan juga kepada jamaah wanita Palestina yang ditembak oleh Zionis Israel. Ini yang saya katakan tadi. Lihat bagaimana mereka mendokumentasikan. Kalau kita kan cuma tertegun aja, kalau kita cuma lihat aja, maaf kalau kata orang Betawi bilang, kita cuma melongo aja. Ketika peristiwa bersejarah itu lalu, nah kita baru sadar itu harus didokumentasikan. Tapi mereka dokumentasikan. Ini dari bis. Nanti kita lihat juga mereka mendokumentasikannya dari luar. Seorang anak.
adalah ditembak. Dan hebatnya pejuang Palestina, dia dapat gambar foto orang yang menembak. Yang pertama, yang kedua. Dan orang ini saat ini sedang dicari oleh rakyat Palestina. Ya, untuk apa dilaksanakan kisos? Ini jenazah wanita yang ditembakkan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah realita yang terjadi. Kemudian yang juga perlu saya sampaikan adalah ini mereka yang berjuang menjaga Masjid Al-Aqsa. Ya, sampai berdarah-darah. Ini mereka yang melakukan riba. Ya. Ini mereka yang luka-luka. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rakyat Palestina mereka gigih berjuang dan berani. Ini anak Palestina. Yahudi melakukan ritualnya. Beginilah diantara ritual yang mereka lakukan. Mungkin ada pertanyaan, sebagaimana di tempat yang lain, buktinya ada orang kesana aman-aman aja, Ustaz, nggak ada masalah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang ke sana aman, apalagi jemaah umroh Indonesia ke sana, itu kata bayar kepada Israel. Karena dia bayar tentu dilindungi. Karena ini bagian dari pariwisata zona Israel. Yang mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari kunjungan umat Islam ke Palestina, padahal umat Islam yang berkunjung itu tidak punya hubungan diplomatik dengan zona Israel. Ini yang perlu dicatat. Jadi mereka hanya diberikan kartis, paspornya tidak distempel. Karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Zionis Israel. Dan Zionis Israel sengaja membuka jalur semacam itu sebagai dukungan secara tidak langsung terhadap eksistensi Zionis Israel di bumi Palestina. Cuma terkadang kita tidak sampai ke sana pikiran. Kan ada dalilnya kita disuruh untuk berkunjung ke Masjid Al-Aqsa, benar. Kan ada dalilnya, saat yang sholat di Al-Aqsa nilainya 500 kali dibandingkan sholat yang lainnya, betul. Tapi ingat, itu hukumnya sunnah. Dalam kaidah hukum, dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Apa yang wajib? Bebaskan Masjid Al-Aqsa terlebih dahulu. Kembalikan Masjid Al-Aqsa ke tangan kaum muslim. Itu wajib hukum. Kalau sekadar sholat, kemudian kita berfoto, selfie di Masjid Al-Aqsa, itu bukan satu kewajiban. Kewajiban kita membebaskan. Ini perlu saya tegaskan. Karena tidak sedikit orang setelah pulang berkunjung ke Masjid Al-Aqsa, dia terkena ghusl fitri. Akhirnya dia mengecam orang yang mengingatkan kaum muslimin untuk ambil kedudukan terhadap kebebasan Masjid Al-Aqsa. Ada beberapa travel pimpinan itu cerita kepada saya bagaimana ghusl fitri dimainkan oleh Zionis Yahudi. Salah satu contoh. Ini kisah disampaikan oleh pimpinan travel, saya tidak perlu sampaikan
beli emas, beli permata, beli segala macamnya. Dan memang masyarakat dunia tahu kalau orang Indonesia belanjanya sangat keren, termasuk ketika menunaikan ibadah haji. Dan saya yakin semua tahu. Setelah belanja, maka rombongan ini naik bis. Ketika dia naik bis, kemudian dia berjalan dengan bis tersebut. Tidak berapa lama kemudian bis itu di stop. Karena ada mobil yang nyusul dari belakang, kemudian berhenti di depan bis. Jamaah umroh kita plus Al-Aqsa yang di dalam bis itu agak ketakutan. Ini apa ada yang gak bayar nih? Ngambil ini itu segala macam. Agak ketakutan juga. Maka naiklah seseorang ke dalam bis tersebut. Dia minta maaf. Mungkin mengganggu ketenangan rombongan dalam melanjutkan perjalanannya. Dan dia menyampaikan setelah permohonan maaf, ada sesuatu yang belum kami berikan kepada Anda yang tadi hadir di toko saya, yang berbelanja di toko saya. Ini ada souvenir khusus dari saya, dikenalkan dia manajernya, pimpinannya. Maka diberikan satu-satu dari bangku depan sampai bangku belakang. Sekarang saya tanya, bagaimana pemikiran orang yang menerima langsung dari manajer perusahaan tersebut? Diantarkan langsung melalui tangan. Kira-kira gimana komentar kita? Dia pernah ke Mekah, dia pernah ke Madinah ketika dia berbelanja. Apa jawaban dari penjual ini? Ruh. Nawar dikit aja disuruh pergi. Tapi ketika dia ke Baitul Maqdis, dia perlu belanja kepada orang Zionis Yahudi, ada sikap semacam itu, akhirnya merubah pola pikir. Baik juga ya, sampai manajernya yang ngasih job, bukan pegawainya lagi, bukan karyawannya lagi, sampai kita didaftarnya dikasih satu-satu dari bangku depan sampai bangku belakang. Baik banget tuh orang. Ya, ini yang namanya Ghusul Fikri. Kalau kita tidak punya imunitas, akhirnya apa? Kita memuji setinggi langit terhadap Zionis Yahudi yang telah mencemari, menodai, bahkan membunuh rakyat Palestina. Saya perlu jelaskan hal ini. Kenapa mereka bisa aman? Karena mereka masuknya pada waktu yang sudah ditentukan. Coba waktu kaum muslimin, ketika mereka menuntut hak mereka, mereka akan melihat bagaimana perjuangan saudara-saudara mereka bercucuran darah. Apalagi besok masuk musim dingin, ketebalan salju itu bisa sampai 20 cm. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak melarang kaum muslimin untuk berziarah, berkunjung ke Masjid Al-Aqsa, karena itu ada dalilnya, karena itu ada rujukannya, karena itu ada sunnahnya. Tapi saya perlu mengingatkan, dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Apa yang wajib? Bebaskan Masjid Al-Aqsa. Kalau kita belum mampu membebaskan secara langsung di front terdepan, kita membantu orang yang di front terdepan untuk membebaskan. Kaidahnya semacam itu. Kita lihat bagaimana mereka, ya, dalam perjuangan. Sampai mereka mungkin masyarakat nafkah pun juga terbengkalai karena prioritas mereka menjaga Masjidil Aqsa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ada pengurus masjid, dia sedih. Dia membereskan bekas puing-puing yang dibakar oleh Zionis Israel. Di mana kamu? Dia sampaikan kepada masyarakat dunia. Di mana mereka? Coba lihat di mana puing-puing yang dibakar oleh Zionis Israel. Ini orang Yahudi, bebas mereka dilindungi. Dan mereka yang masuk ke dalam yang banyak juga dilindungi. Mereka diberikan kartu, saudara.
Ini karpetnya kebakar. Ini lubang angin yang hancur. Kemudian yang ingin juga saya sampaikan kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Aqsa. Ini kondisi dalam Masjid Aqsa. Ini ketika diserang oleh tentara Zionis Israel. Ini mereka menghalangi agar tentara Israel tidak bisa memasuki Masjid Aqsa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dapat saya sampaikan pada saat ini, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita dan dapat memberikan semangat kepada kita untuk tetap konsisten membantu perjuangan terhadap Palestina. Mungkin ada satu dua pertanyaan yang ingin diajukan, silakan. Dan insya Allah setelah ini Kisfa akan mengulirkan kalender Masjidil Aqsa. Kalender yang tadi saya sudah sampaikan kepada pengurus masjid. Dan nanti setelah kita tutup, silakan bagi yang ingin mendapatkan kalender Kisfa. Ini tidak diperjualbelikan, cuman kami mengajak untuk berinfak minimal Rp10.000, karena dari infak tersebut itu sebagian kita akan berikan untuk perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Temanya adalah kita menjaga membela Masjidil Aqsa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'man hamdan syakirin. Hamdan ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqnal ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqnal ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin والقدس وسوريا ومصر وليبيا واليمن وفي كل مكان في الزمن. اللهم افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياة والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. لتتقب لنا دعاء فقط المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى